Biasanya nanti. Oh, jam berapa? Parkiran. Dipersilakan dulu untuk sahabat-sahabat yang belum sholat. Dihadirkan dalam majlis, karena banyak orang belajar ilmunya tidak manfaat, banyak orang belajar tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak mematuhi aturan-aturannya. Yang pertama, kalau kita ingin mengajak seseorang, harus kita mengajak mereka dengan penuh kasih dan cinta. Seorang guru kalau memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, tidak, mereka tidak akan berikan ilmu.
Siapapun dari kita kalau mengajak seseorang, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Lihat kalau itu umat Nabi Muhammad. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Kalau ada seorang ustaz memandang muridnya atau yang belajar kepadanya dengan pandangan merendahkan, ada hijab, ilmu dia akan nyampe. Sehingga pendidikan dari ulama-ulama ahli tarbiyah, tugas kita kalau di saat ingin mengajar seseorang, mulai dari bangun malam mendoakan, setiap habis sholat mendoakan, memperbanyak doa untuk orang yang akan kita ajar. Nanti kita semua yang pulang ke daerah masing-masing ingin mengajak saudaranya, tidak cukup anda mengajak dengan lisan fasih anda. Anda harus membiasakan di tengah malam mengadu kepada Allah, ya Allah itu temanku, semoga bisa ikut bergabung dengan kami. Terus memandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Ingat, kita ini sering lupa, khususnya di saat kita sudah menjadi apa, ustaz atau soleh begini, rupanya setan masuk merusak kita dengan cara yang berbeda, yaitu kita mudah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Orang mabuk yang kita lihat, asalkan itu umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad, enggak boleh kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Bahkan kalau kita melihat orang yang kafir sekalipun, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan, pandang mereka dengan pandangan penuh kasih. Dia hanya akan senang di dunia kalau tidak beriman. Ini harus ada di memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Bahkan kalau kita melihat orang yang kafir sekalipun, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan, pandang mereka dengan pandangan penuh kasih. Dia hanya akan senang di dunia kalau tidak beriman. Ini harus ada di dalam hati kita di saat kita ingin mengajak orang lain. Kita sering memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Misal, mungkin di Indonesia, kita buat contoh di Indonesia, kita lagi habis selesai menghadiri sebuah pengajian, kemudian kita keluar dari masjid, mungkin waktu di masjid atau di majlis tadi mendengar ceramah yang menyentuh hati kita, doa yang menyentuh sehingga kita sempat menitikkan air mata, keluar dari majlis, tak taunya di alun-alun atau di terminal, kita naik kendaraan, naik mobil, di situ ada beberapa wanita yang pakai baju setengah badan. Setiap ada mobil lewat, lalu dia melambaikan tangannya, karena dia adalah wanita yang diuji Allah dengan kerendahan. Dia adalah pezina, dia adalah pelacur, melambaikan tangan. Kita yang lepas atau baru keluar dari masjid, majlis atau masjid, bagaimana pandangan kita dengan dia? Mungkin di antara kita di saat melihat wanita seperti itu, atau melihat ada anak muda yang mabuk di situ, mungkin pandangan kita adalah seperti ini. Ih, kasihan malam-malam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak dia sadari kalau astagfirullahnya astagfirullah ngejek. Bukan astagfirullah dia minta ampun kepada Allah. Siapa di antara kita? Hadirkan. Siapa di antara kita yang di saat kita melihat saudara kita yang melakukan kehinaan seperti melihat wanita seperti itu, siapa di antara kita yang di saat melihat mereka kemudian spontan menengadahkan tangan, menitikkan air mata, memohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan hidayah dan petunjukmu, hentikan dari kehinaan itu, ya Allah. Siapa dari kita seperti itu? Kita sering dikuasai kesombongan, lalu mereka masuk rendah-rendah seolah dia sudah punya surga. Nah, kalau kita mengajak orang, hati kita seperti itu, runtuh kita. Ini yang harus kita hadirkan. Ustaz, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Ini rambu-rambu. Ada sebuah kisah. Baginda Nabi pernah mengisahkan bahwa ada satu abid ahli ibadah di atas bukit, satu lagi preman di tengah pasar. Kami sampaikan ini kisah untuk preman. Hei para preman, dengar ini kisah. Indah sekali ini kisah. Preman, segala keonaran dilakukan, artinya semua dosa dilakukan. Yang satu ahli ibadah di atas bukit. Ahli ibadah di atas bukit, kerjaannya hanya sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, zikir. Nabi berkisah, suatu hari Allah menghendaki keduanya bertemu. Yang ahli ibadah kehabisan bekal, maka dia pun harus turun. Turun pergi belanja ke pasar. Si preman pasar yang katanya badung bandel tersebut, ternyata di saat itu tergerak hatinya ingin datang ke atas, ke tempat jasa ustaz. Waktu bersamaan, yang dari atas sang kiai, sang ustaz turun,